Ada sebuah hadis yang dikeluarkan dari Imam Abi Dawud dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alaikum zaman al-qabid fihim 'ala dinihi qal-qabid 'ala al-jamri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang zamannya kepada kalian orang yang memegang teguh agamanya seperti memegang bara api. Hadis ini tentu bagian daripada alamatun nubuwah, tanda dari tanda-tanda kenabian. Artinya bahwa hadis ini tersirat pesan kepada kita sebagai umat akhir zaman, bahwa siapapun di akhir zaman yang berpegang dengan agama, dengan sebetul-betulnya memegang agama, maka dia akan merasakan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dia akan memegang seperti bara api. Kalau kita lihat secara hakikat bara api itu, tidak ada manusia yang sanggup memegangnya. Siapa yang bisa memegang bara api? Antum ambil kayu kemudian bakar. Ketika merah-merahnya itu, arang itu, antum pegang, kira-kira bisa tidak? Mustahil. Karena sifat bara api itu pasti panas. Sifat bara api itu pasti akan sakit dan mungkin juga melepuh tangan kita kalau memegang bara api itu. Tapi tentu maksudnya di sini bahwa nanti umat di akhir zaman itu agama mereka akan digoyang. Ada di antara mereka sampai melepas agamanya. Betul-betul dia lepas agamanya. Tapi ada juga yang kemudian mulai malas untuk memegang agamanya, karena tadi kalau dia memegang agamanya maka akan berbagai macam musibah, bala, ujian datang kepadanya sehingga dia makin lemah untuk memegang agamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita lihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam periode Mekah, 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah, menyampaikan kalimatul la ilaha illallah, tauhid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalimat tauhid, maka Islam yang dibawa Rasul, agama tauhid itu dianggap asing kan. Bahkan mereka mengatakan, aja'al al-alihata ilahan wahid, inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau akan membawa satu Tuhan saja wahai Muhammad, dan kami harus membuang banyak Tuhan seperti Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya? Tentu ini agama yang aneh. Artinya bahwa permulaan Islam yang didakwahkan Rasul itu dianggap aneh. Dan Nabi SAW mengisyaratkan bahwa keanehan Islam atau keasingan Islam itu akan terjadi di akhir zaman. Makanya Nabi mengatakan, Bada'al Islam ghariba wasaya'udu ghariba kama bada'a fatubalil ghuraba. Kemunculan Islam di permulaan itu asing dan akan kembali asing, tapi beruntunglah orang-orang yang dianggap asing, kata Rasul. Kita lihat bahwa perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di permulaan dakwahnya dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ikut memeluk agama yang hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka persis yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, kal qabid 'alal jamri, seperti memegang bara api. Sebut saja Suhaib Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi atau Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ketika dia memeluk Islam, maka dia disiksa habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga dipukul depan dan belakangnya sampai hilang ingatan. Suhaib ini hilang ingatan gara-gara hanya memeluk Islam. Diberikan tekanan orang-orang Quraisy supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya, siapa yang memeluk agama Muhammad maka nasibnya sama dengan Suhaib Ar-Rumi. Artinya bahwa lihat tantangan dakwah kala itu,
Seorang sahabat Nabi SAW, Shu'aib Ar-Rumi, hanya mempertahankan keimanan tapi dipukul sampai hilang ingatan. Walaupun kemudian dengan berjalannya waktu Allah kembalikan ingatan Shu'aib Ar-Rumi ini. Tapi lihat bagaimana kondisi saat itu orang yang memeluk Islam. Kemudian juga contoh yang lainnya, Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Di permulaan dia masuk Islam, keluarganya tidak terima. Bahkan salah satu paman Utsman ibn Affan ini sampai kemudian mengikat Utsman ibn Affan dengan tikar yang terbuat dari anyaman pelepah kurma, semacam dibungkus kemudian diikat. Kemudian kakinya diikat di atas pohon, kemudian kepalanya di bawah, kayak digantung. Kemudian pamannya membakar kayu bakar, bukan untuk membakar Utsman, tidak, tetapi pembakaran itu dekat dengan Utsman digantung. Jadi apabila apinya kemudian padam, apa yang terjadi? Keluar asap. Asap itulah yang sengaja kemudian terhempas angin dan terkena wajah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Anda bisa bayangkan, kalau ada orang di depan perapian kemudian ada angin dan asapnya mengarah ke kita, pengap kita dibuatnya, tidak bisa bernafas, boleh jadi sakit mata, sakit hidung dan begitu seterusnya. Lah Utsman itu berjam-jam diberikan asap seperti itu. Kita bisa bayangkan betapa tersiksanya Utsman kala itu. Tetapi Utsman ibn Affan tidak bergeming dari keimanannya, sampai akhirnya kemudian dilepaskan oleh pamannya. Makanya kemudian Utsman pun berinisiatif untuk hijrah dari Mekah, bahkan memimpin hijrah pertama ke Habasyah, karena sudah tidak tahan berada di Mekah. Itu contoh bagaimana Islam ditekan di masa itu. Atau contoh yang lainnya, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Mus'ab ibn Umair ini kalau boleh dikata idolanya anak-anak muda hari ini. Selain daripada Mus'ab ini orangnya tampan, begitu digambarkan, kemudian kulitnya terawat, kemudian pakaiannya megah-megah, kemudian orang tuanya bangsawan, apa yang diinginkan dia semua dipenuhi oleh orang tuanya. Dari kendaraan, pakaian, wewangian, bahkan gadis-gadis di zaman itu, mereka sangat berharap ingin menikah dengan Mus'ab ibn Umair, saking tampannya. Tapi Mus'ab ibn Umair orang cerdas. Kemudian belakangan dia masuk Islam, bersahadat di hadapan Nabi SAW. Ngamuk keluarganya. Akhirnya kemudian orang tuanya membuat jeruji penjara dalam rumahnya. Kemudian Mus'ab pun dipenjara dan tidak boleh keluar. Sampai beberapa waktu lama, akhirnya kemudian Mus'ab bin Umair berhasil keluar dari rumahnya, kemudian bergabung dengan kaum muslimin. Makanya Nabi SAW juga karena melihat kecerdasannya, dia pula yang diutus oleh Rasul untuk berdakwah pertama kali kemana? Ke kota Madinah. Tapi yang ingin saya jelaskan adalah banyak para sahabat Nabi SAW yang mereka tidak tahan melihat Mus'ab. Kenapa? Karena Mus'ab yang mereka lihat hari ini berbeda dengan Mus'ab yang mereka lihat saat berada di atas kekufuran, di mana semua hajatnya dibutuhkan, semua dikasih orang tuanya. Tapi sekarang Mus'ab bukan lagi orang kaya, bahkan kulitnya sudah tidak seindah dulu. Sampai dijelaskan dalam sejarah itu, sampai keluar sisik seperti sisik ikan, karena sudah tidak terawat lagi. Sehingga banyak para sahabat yang tidak sanggup memandang Mus'ab kecuali dengan menunduk dan menangis. Begitulah tekanan supaya Mus'ab kembali kepada kekufuran, tapi dia memiliki agama yang kokoh dan kuat sehingga dia tidak bergeming dengan sebuah kekayaan. Ini sederetan orang-orang merdeka. Dan kalau kita ceritakan betapa banyak para sahabat Nabi SAW yang mendapatkan intimidasi dan tekanan dari orang-orang Quraisy, kita lihat para budak lebih parah lagi. Sebut saja Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, punya majikan namanya Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf ini orang bengis, ikhwan, orang jahat, ya. Jadi ketika Bilal ibn Rabah masuk ke dalam Islam, disiksa habis-habisan
sampai satu hari diikat kemudian lehernya, kemudian anak-anak kecil menggeretnya layaknya binatang. Bahkan satu hari dia diikat di pohon kurma, kemudian dicambuk dan tidak berhenti yang menjambuk kecuali kecapean. Sampai satu hari dia dibawa ke padang pasir, kemudian ditimpakan batu yang sangat besar di tengah-tengah terik matahari. Sampai Bilal hanya mengatakan, "Ahadul Ahad, Ahadul Ahad." Tapi Bilal tidak pernah menanggalkan keislamannya. Sampai satu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat, kasihan dia. Dia datang kepada Umayyah ibn Khalaf, menawar berapa harga Bilal. Asal kau bebaskan dia, aku bayar, katanya. Subhanallah, Umayyah ibn Khalaf pun kemudian meminta bayaran yang sangat tinggi. Dalam riwayat 5 kirah, dalam riwayat 7 kirah emas. Itu bukan harta sedikit. Kalau seandainya membeli budak yang lain, mungkin boleh bisa puluhan budak dia beli dengan harga segitu. Tapi demi membebaskan Bilal ibn Rabah, walaupun Abu Bakar harus mengeluarkan uang yang sangat besar, tetap ia lakukan. Akhirnya Bilal pun bebas. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, Abu Bakrin sayyidun a'taqa sayyidan. Abu Bakar itu seorang sayyid, pemimpin, dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin juga, maksudnya Bilal ibn Rabah. Karena setelah peristiwa ini, Nabi SAW sangat memuliakan Bilal dan dia menjadi pemimpin para muadzin sampai kiamat dibangkitkan. Bilal ibn Rabah. Kemudian siapa lagi? Sebut saja Khabbab ibn Arad. Khabbab ibn Arad radhiyallahu an. Khabbab ibn Arad ini, ikhwan, majikannya seorang pandai besi, pemilik usaha pandai besi. Anda bisa bayangkan, namanya pandai besi, isinya hanya besi dengan api saja. Itulah pandai besi. Jadi Khabbab ibn Arad ini ketika mendengar bahwa dia masuk Islam, majikannya marah. Sehingga dipaksa Khabbab ibn Arad ini murtad, tapi Khabbab tidak mau. Sampai kemudian majikannya kalau sudah marah, dia ambil besi dimasukkan ke dalam api sampai merah, kemudian disundutkan ke badannya. Subhanallah. Sampai sejarah menjelaskan tidak ada satu pun tempat di badan Khabbab ibn Arad ini kecuali ada sundutan besi panas di situ. Itu Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar ini mengenang bagaimana kebengisan orang-orang Quraisy terhadap para sahabat Rasul. Di tengah-tengah mereka ada Khabbab ibn Arad. Kemudian Khabbab pun membuka pakaiannya. Rupanya tidak ada satu pun kulit di punggungnya, melainkan ada bekas bolong-bolong, bekas tusukan besi panas. Sampai Umar menangis. Tapi begitu sabarnya Khabbab ibn Arad kala itu. Walaupun pernah Khabbab itu hampir putus asa, hampir melepaskan agamanya. Sehingga ketika dia sudah tidak tahan, dia datang kepada Nabi SAW. Rasul ketika itu sedang bersandar di kiswah Ka'bah. Kemudian Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastaghfir lana." Rasul, tidakkah kau berdoa kepada Allah? Tidakkah kau minta pertolongan kepada Allah? Lihat, tidakkah kau iba kepada kami? Kami sudah tidak kuat disiksa oleh mereka. Mintalah kepada Allah kemenangan, agar kemenangan itu cepat kepada kita. Tapi Rasul SAW hendak menghibur Khabbab dan mengatakan, "Jangan tergesa-gesa Khabbab. Kemenangan itu pasti ada dan pasti datang. Nanti kalau kemenangan itu datang, orang-orang yang berjalan dari Sana ke Hadral Maut tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasul mengatakan, "Ya Khabbab, dulu," kata Rasul, "ada orang yang dikubur hidup-hidup tapi tidak meninggalkan agamanya. Ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas dari daging dan tulangnya pun tidak menanggalkan agamanya. Bahkan ada yang digergaji sehingga belah tubuhnya menjadi dua, kemudian mati syahid dan tidak pula meninggalkan agama mereka." "Ya Khabbab, jangan tergesa-gesa," kata Rasul. Setelah mendapatkan penjelasan Rasul, maka Khabbab semakin mantap lagi untuk memeluk Islam. Itulah Khabbab ibn Arad. Yang lebih daripada itu, mungkin keluarga Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ini adalah budak daripada Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Ketika kemudian Ammar ini memeluk Islam, kemudian Islamnya ditularkan kepada ayah dan ibunya, Sumayyah dan juga Yasir, dan ketahuan Abu Jahal, ditangkap tiga-tiganya.
Kemudian yang dihadapkan pertama adalah Sumayyah, ibunda daripada Ammar. Kemudian dipaksa untuk murtad tapi tidak mau dan tetap kokoh dengan akidah Islamnya. Marah Abu Jahal, diambilnya tombak, dimasukkan ke kemaluannya sampai menembus dadanya. Kemudian dia pun mati syahid. Dan itulah manusia yang mati syahid pertama dalam Islam, seorang wanita yang bernama Sumayyah, ibunda daripada Ammar ibn Yasir. Kemudian setelah Sumayyah mati syahidah, maka Abu Jahal kemudian melihat suaminya Yasir dibantai juga sampai mati. Sekarang tinggal anak kecil namanya Ammar. Abu Jahal mengatakan, "Ya Ammar, apakah kau akan menyusul kedua orang tuamu? Kalau engkau ingin bebas, lakukan dua perkara. Satu, caci maki Muhammad itu sesuka hatimu, atau yang kedua, pujilah berhala-berhala kami, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan begitu seterusnya." Pada awalnya Ammar ibn Yasir tak mau. Tapi karena dia sudah tidak tahan dengan siksaan Abu Jahal, terpaksa pula dia akhirnya menuruti perkataan Abu Jahal. Sebagaimana janji Abu Jahal, kalau dia mau mencaci maki Rasul atau memuji-muji berhala-berhalanya akan dibebaskan. Setelah kemudian itu dilakukan, Abu Jahal pun membebaskan Ammar ibn Yasir ini. Dengan sedih hati dan menangis, Ammar ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Ammar, kalau mereka menyuruh engkau untuk mencaci maki diriku, tambahlah cacian itu." Karena ketika itu turun surah An-Nahl, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Tidak mengapa orang mengeluarkan kata-kata kufur kalau dalam kondisi terpaksa dan dipaksa, tapi hatinya penuh dengan keimanan. Tapi lihat bagaimana keluarga Ammar ibn Yasir, ini keluarga pertama yang mati syahid, ikhwan. Ini bagian kecil, belum lagi budak-budak wanita seperti An-Nahdiyah, kemudian Zunairah, dan banyak lagi. Kalau kita sejarah, kita membuka sejarah orang-orang yang disiksa orang-orang Quraisy ini, luar biasa, teramat sangat banyak. Karena hampir secara keseluruhan para sahabat-sahabat, terutama yang lemah-lemah, maka mereka tidak lepas daripada tekanan ataupun intimidasi, bahkan sampai azab fisik dari orang-orang kafir kepada mereka. Dan ini tidak heran, sebelum mereka sudah ada. Lihat Ashabul Uhdud yang disebutkan dalam surah Al-Buruj. "Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid." Tidaklah mereka diazab oleh musuh-musuhnya kecuali hanya mengucapkan kalimat Rabbunallah, Rabb kami Allah. Lah, dari sini kita tahu bahwa itulah kondisi Islam di permulaan. Banyak tekanan, banyak intimidasi, bahkan sampai kepada penyiksaan, bukan hanya ideologi, sampai kepada fisik. Lah, Nabi SAW mengatakan di hadis yang tadi saya sebut di awal, bahwa kondisi Islam itu akan seperti itu di akhir zaman. Bagaimana dulu para sahabat Rasul memegang Islam itu kan seperti memegang bara api, kan begitu. Kalau mereka pegang dengan betul-betul memegang, lihat akibatnya, disiksa. Makanya banyak para sahabat yang kemudian hijrah ke Habasyah dua kali. Dan ketika kemudian diizinkan hijrah ke Madinah, semua sahabat hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena mereka ingin menghindari permusuhan-permusuhan yang sengit yang dilancarkan orang-orang Quraisy kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, Rasul ingin menghabarkan ini kepada umat akhir zaman, kepada kita. Bahwa umat Islam di akhir zaman sama. Ketika mereka berpegang dengan teguh agamanya, dengan betul-betul berpegang, maka mereka layaknya seperti megang bara api. Semakin dipegang, maka ujian akan bertubi-tubi menimpa dia. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan di akhir zaman itu ada yusbihu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada orang di pagi hari dia beriman, malamnya pula kufur. Ada orang yang malamnya beriman, paginya pula kufur. Kenapa? Yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya. Karena mereka menjual agamanya dengan dunia yang sangat hina sekali. Gara-gara pernikahan orang bisa murtad. Gara-gara ekonomi orang bisa murtad. Gara-gara politik orang bisa murtad. Jadi sekarang ini kalau kita lihat bahwa begitu rapuhnya umat Islam di akhir zaman itu, kenapa? Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan banyak kabar kepada kita bahwa umat Islam semakin jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan semakin kuat, tapi semakin lemah. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari sahabat Thauban kalau tidak salah.
Maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tadaa alaikum kama tatadaa al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir kalian dikepung oleh musuh-musuh kalian seperti orang lapar yang mengerubungi satu nampan yang penuh dengan makanan. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yauma idin. Rasul, apakah memang jumlah kami sedikit kala itu sehingga musuh-musuh kita mengepung kita dari berbagai macam arah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yauma idin katsirun. Bahkan kalian pada hari itu mayoritas, bukan minoritas. Tapi kenapa kemudian yang mayoritas dikepung pula oleh orang-orang yang minoritas? Harusnya secara logika yang mayoritas itulah yang mengepung minoritas. Tapi di akhir zaman terbalik. Justru yang mayoritas dikepung minoritas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana bisa terjadi, karena kondisi kalian kata Rasul kagutha isain, seperti buih yang ada di lautan. Lihat buih itu, walaupun banyak tidak ada gunanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut perasaan takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Allah akan cabut perasaan takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Wala yaqdhifannallahu fi sudurikumul wahni. Tetapi Allah akan tanamkan pada hati-hati kalian penyakit al-wahn. Wahn itu bahasa Arab, bahasa kitanya lemah, kelemahan. Kenapa bisa lemah? Kemudian Rasul berikan alasan, karena kalian hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlampau cinta dengan dunia yang berakibat dengan takut akan kematian. Disitulah kelemahan kalian. Lemah dengan dua perkara ini menjadi lemah agama kalian, iman kalian lemah, kata Rasul. Dulu ikhwan, dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Islam selalu menang dalam setiap peperangan? Karena di mata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sudah keluar berjihad, kalau bisa mereka tidak pulang lagi, alias mati syahid. Itulah kunci kemenangan yang dikatakan Khalid ibn Walid ketika berdialog dengan orang-orang Romawi. Apa kata Khalid? Nahnu qaumun nuhibbul mauta kama tuhibbul hayat. Kami ini sebuah kaum yang cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan. Kalau ada sebuah pasukan, niat mereka ingin mati dan tidak ingin hidup, niat mereka ingin masuk ke dalam jihad dan tidak ingin kembali, siapa yang akan melawan orang-orang yang siap mati? Tidak ada yang bisa melawan. Orang ini siap mati semua. Sementara orang-orang kafir itu tidak siap dengan kematian. Mereka ingin hidup. Makanya dalam setiap peperangan di zaman itu hampir tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan kaum muslimin apalagi perang. Kenapa? Karena jiwa raga mereka sudah diserahkan kepada Allah. Mereka sudah cinta dengan syahid dan kematian. Karena di saat itu kecintaan dunia tidak ada. Yang ada kecintaan kepada akhirat. Dan takut mati tidak ada. Yang ada ingin mati. Ketika hati mereka terpaut dengan akhirat, sehingga mereka ingin mati syahid dan ingin cepat kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, itulah modal yang paling besar kemenangan Islam di zaman itu. Makanya kemudian Islam itu tidak pernah lemah di zaman itu, kuat. Kenapa? Karena dua perkara ini tidak ada, cinta dunia dan takut mati. Tapi Nabi SAW mengatakan umat di akhir zaman akan berhadapan dengan musuh yang sudah tidak punya rasa takut dengan kalian. Jadi musuh-musuh Islam itu sudah enggak takut dengan umat Islam lagi. Kenapa? Karena umat Islam sudah tidak seperti umat Islam dahulu yang mereka ingin berhubungan dengan Allah, ingin mati kalau bisa perang enggak kembali. Sekarang tidak ada lagi. Yang ada hanya kelemahan, dicintakan dengan dunia dan takut kematian. Makanya musuh-musuh itu akan mudah mengepung kalian dari berbagai macam arah. Itulah nasib Islam di akhir zaman, kata Rasul. Walaupun mereka banyak, tetapi kondisi mereka seperti buih, tidak berguna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sebut saja hubbud dunia, cinta dunia, yang terbayang pada kita kalau sudah cerita dunia apa? Harta. Apalagi
Kalau kita cerita dunia, pasti yang terbayang pertama adalah harta. Pengen punya rumah bagus, pengen punya kendaraan mewah, pengen punya tanah luas, pengen punya uang banyak, pengen punya usaha yang maju. Itulah dunia. Sebenarnya dunia itu tidak dilarang untuk mengambilnya. Tidak ada masalah kita ini mencari dunia. Seperti antum yang rumahnya jauh, kemudian datang ke pengajian ini, antum punya rumah, punya mobil gitu. Mendingan mana, jalan kaki ke sini atau naik mobil? Ya, naik mobil lah, enggak mungkin jalan kaki. Apalagi dari Batam Center ke sini, apa enggak pengkor? Ya. Artinya kan boleh kita pakai mobil ke pengajian, pakai motor ke pengajian, naik taksi ke pengajian, daripada jalan kaki sampai sini udah buyar pengajian. Dunia ini boleh hanya untuk melengkapi hidup saja. Selama dunia ini hanya untuk melengkapi hidup, untuk perjalanan kita ke akhirat, tidak tercela dunia ini. Dunia ini menjadi tercela ketika kemudian tidak diletakkan di tangan, tetapi diletakkan dalam hati. Kalau mobil sudah diletakkan di hati, rumah diletakkan di hati, uang diletakkan di hati, tanah-tanah yang luas antum beli diletakkan di hati, itulah yang dicela dalam Islam. Karena ketika kemudian dunia itu diletakkan di hati, maka dia akan berangan-angan, kalau bisa jangan cepat mati. Kalau bisa 100 tahun lagi lah, best lah usianya. Kalau bisa sampai 200 tahun, bagus, jangan mati dulu kan gitu. Kenapa? Masa saya baru sukses dari muda, sudah tua, sekarang sudah kaya, masa saya mati? Kan gitu. Kalau bisa ditambah lagi umurnya kan begitu. Itu kalau cinta dunia sudah masuk ke dalam hati seperti itu, dia tidak akan ingin mati. Kalau bisa ingin panjang usianya. Itulah yang dikatakan Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau orang kalau sudah cinta dunia, pasti tidak mau mati. Gimana mau mati? Ya, capek dari pagi, siang, sore, dari remaja, dewasa, sampai tua, sudah punya segalanya, tiba-tiba ditinggal begitu saja kan? Secara logika kan rugi. Tetapi itu pula yang menjadikan kelemahan kita di hadapan musuh-musuh kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat asli Islam di akhir zaman ini, ikhwan, terkadang kita tidak sadar. Kita boleh jadi mungkin mengaji seperti ini hampir mungkin seminggu dua kali, atau di antara antum ada yang mungkin seminggu tiap hari ngaji ke sana kemari. Ya. Bukan tidak bagus-bagus. Ini bisa menambah pengetahuan dan bisa kita amalkan. Ya. Tapi terkadang ada yang melupakan kita. Kita ini tidak dituntut hanya sekedar menjadi orang soleh saja, ikhwan. Tetapi dituntut juga menjadi orang muslim. Soleh dan muslim. Soleh itu memperbaiki diri, muslim itu memperbaiki orang. Kalau soleh saja, antum tidak akan diganggu siapa-siapa. Coba antum sholat, ya untuk sendiri, puasa untuk sendiri, ngaji untuk sendiri, baca Quran untuk sendiri, zikir untuk sendiri. Siapa yang ganggu antum? Gak ada. Antum gak akan diganggu, coba aja. Tapi kalau antum sudah mulai muslih, menasihati orang, tetangga tak sholat antum tegur, kenapa kau tak sholat? Tetangga mabuk antum tegur, ketika tetangga menyelisih sunnah antum tegur, ketika tetangga melakukan kesyirikan antum nasihati, di situ muncul permusuhan. Kalau kita sholat dalam rumah, puasa dalam rumah, sendirian, gak ada yang ganggu. Tapi ketika kita sudah menjadi muslih, berusaha memperbaiki orang, disinilah gangguan-gangguan akan terjadi. Disitulah perlu kesabaran, seperti kita memegang bara api. Tapi kita harus lakukan. Tidak mungkin ada kemungkaran depan mata kita diamkan. Pasti kita ingkari lah kan itu. Masalahnya ikhwatul fidin muliakan Allah Azza wa Jal, musuh-musuh Islam ini teramat sangat kuat, terutama di zaman-zaman akhir seperti ini. Karena hampir semua bidang yang harusnya umat Islam miliki sudah diambil sepenuhnya oleh musuh-musuh kita. Apa itu? Kalau boleh 3 atau 4 bidang coba. Pertama, perpolitikan, atau disebut dalam bahasa Arabnya as-siyasa. Kemudian yang kedua, ekonomi, atau dalam bahasa Arab disebut al-iqtisadiyah. Kemudian yang ketiga, budaya. Ya. Kemudian yang keempat, dunia kemiliteran. Ini 4 perkara ini kalau sudah dipegang oleh musuh, habis kita. Kita rinci sedikit. Pertama, perpolitikan. Sekarang
dunia Islam, negara Islam atau negara yang mayoritas Islam, acuan politiknya kemana? Apakah ke Islam atau ke Barat? Ke Barat. Sistem pemilihan kepemimpinan di negara-negara Islam mau tidak mau sekarang harus mengikut ke Barat kan? Karena sudah menggunakan sistem demokrasi kan? Ya. Dan mereka menganggap itu sistem yang paling baik. Padahal tidak ada yang lebih baik melebihi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sistem itu sudah berlaku di negara kita, bahkan di negara manapun. Seolah-olah sistem Barat lebih baik dibandingkan sistem Islam. Ya. Yang kedua, al-iqtisadiyah, ekonomi. Siapa yang pegang ekonomi sekarang? Umat Islam? Tidak juga. Padahal siapapun yang memegang ekonomi, dia bisa menentukan harga. Kalau orang megang ekonomi, dia bisa menentukan harga, artinya bisa mengatur pasar. Kalau sebuah negara kuat ekonominya, dia bisa mengatur negara-negara lemah kan? Dengan memberikan bantuan, memberikan macam-macam, dengan syarat mereka harus tunduk dan patuh kepada negara yang membantunya. Dan itu sudah terjadi. Ketika ekonomi kita lemah, dicengkram ekonomi yang kuat dari orang-orang kafir, maka kita seperti apa? Ya aturan-aturan main ikut mereka masalahnya. Kemudian budaya dibesar-besarkan, walaupun budaya itu jelas ada unsur kesyirikannya, ada unsur maksiatnya, dibiarkan. Harusnya itu kan ditata dengan rapi, mana budaya-budaya yang sesuai dengan Islam, mana budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam, harusnya kan dipilah-pilah tuh. Tapi tidak, diangkat tinggi-tinggi, walaupun dalam budaya itu ada kesyirikan, ada bid'ah, ada maksiat dan macam-macam. Kemudian dunia kemiliteran. Dulu Barat itu di masa kegelapan, mereka belajar kepada umat Islam yang ada di Andalusia. Mereka belajar kepada umat Islam yang ada di Turki Utsmani. Mereka belajar kepada umat Islam yang ada di Baghdad. Itu orang-orang Amerika dulu, zaman kegelapan. Tapi setelah kemudian mereka cerdas, belajar kepada umat Islam, mereka balik ke negaranya, maka mereka coba kemudian mengamalkan ilmu mereka dengan mengembangkan pengetahuan, dan akhirnya kita lihat Barat itu, mereka sanggup menciptakan berbagai macam senjata yang umat Islam tidak punya. Umat Islam hanya bisa membeli kan sekarang, bukan membuat, membeli ya. Apapun yang mereka jual dengan harga apapun pasti dibeli, karena kita tidak seperti mereka. Artinya sudah terbalik-balik gitu dunia. Ya. Lah dari empat unsur ini saja, di sinilah letak lemahnya umat Islam. Kalau perpolitikan dipegang oleh orang-orang mereka, kemudian ekonomi dipegang oleh mereka, budaya dipegang oleh mereka, kemudian kemiliteran juga dipegang oleh mereka, lalu apa yang tersisa bagi kita? Tidak ada. Ya. Kita menjadi lemah. Lebih daripada itu, orang-orang kafir itu, kenapa mereka berusaha untuk menghancurkan Islam secara halus? Tadi saya katakan, kalau mau perang dengan umat Islam, boleh jadi mereka akan menemukan umat Islam itu umat yang berani mati, yang kalau dia tidak ingin kembali, dan itu sukar untuk dilawan, sehingga mereka kemudian menghancurkan Islam secara halus dengan cara apa? Satu, ifsadul akhlak. Bagaimana merusak akhlak Islam ini? Bagaimana dirusak akhlaknya? Coba bayangkan, dirusak akhlaknya. Kalau orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, kita katakan sudah lama rusak akhlaknya. Kenapa? Karena kitab-kitab rujukan mereka, Taurat dan Injil, memang sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka. Sudah bukan firman Allah lagi, bahkan sudah tercampur dengan firman-firman manusia kan? Ucapan-ucapan manusia sudah tidak asli lagi. Sehingga akhlaknya Yahudi Nasrani itu sudah lama kacau. Karena kitab rujukannya pun sudah tidak asli lagi. Sudah tidak lagi, keotentikannya sudah enggak ada gitu ya. Tapi umat Islam ini, Al-Quran masih tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana turunnya sampai hari ini, tidak ada perubahan, sehingga masih bisa dijadikan acuan. Sehingga kemudian orang-orang di luar daripada Islam itu berusaha apa? Menjauhkan umat Islam dari Islam, walaupun mereka tidak meninggalkan Islam. Tujuan mereka itu, sebagian mereka tidak apa-apa, umat Islam tidak harus jadi Yahudi, tidak harus jadi Nasrani, tidak harus jadi agama-agama yang lain, tidak perlu, biarkan mereka di atas keislaman ya. Tapi rusak akhlaknya, dirusak mulai akhlaknya ya. Islam gitu ya, tapi mabok gitu ya. Islam
banyak duitnya tapi tak zakat. Islam banyak duitnya, dia maulah jalan ke sana sini ke negeri-negeri mana tapi tak mau pula naik haji dia. Ya. Islam ya, tapi betato di mana-mana. Ah, biarkan mereka Islam. Ya. Yang penting Islam tapi akhlaknya dihilangkan. Kemudian yang kedua, takhtitul fikri. Mereka mulai menghancurkan keyakinan. Jadi bagaimana umat Islam itu dihancurkan keyakinan kepada agamanya sendiri, sehingga mereka dijauhkan mempelajari siapa Tuhannya, siapa Nabinya, apa agamanya. Yang penting Islam tertulis di KTP saja. Bahasanya Islam KTP cukup lah kan. Kemudian tentu ketika mereka hendak menghancurkan sesuatu, mereka akan menawarkan yang lain. Ketika akidah umat Islam sudah mulai roboh, maka datanglah penawaran dari mereka. Ini ajaran bagus, liberalisme, mau tidak? Ini ajaran bagus, sekularisme, mau tidak? Ini ajaran bagus, ajaran PKI dan yang lain, ya. Mau tidak? Ditawarkan tuh. Ya. Ketika kemudian akidah yang sahih roboh, mereka menawarkan kemudian kebebasan-kebebasan dibungkus dengan ucapan-ucapan yang indah. Mulailah satu demi satu tertariklah umat Islam ini. Jadilah dia liberal, jadilah dia sekuler, jadilah dia ateis, jadilah dari macam-macam ikhwatu fiddin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan anehnya setiap pengikut kesesatan ada saja pengikutnya. Ada 1-2 jadilah. Orang ngaku nabi saja jadi itu. Ada pengikutnya 1-2. Orang ngaku Imam Mahdi saja ada pengikutnya. Bahkan orang ngaku Tuhan lo ada pengikutnya. Kata orang Arab tuh likus likul lisakitin lakit gitu. Setiap barang jatuh ada aja yang ngambil. Ya, artinya setiap yang menyebarkan kesesatan itu ada aja pengikutnya gitu. Kenapa? Karena akidah umat Islam sudah luntur. Kemudian penawaran-penawaran dari luar itu terlalu banyak pemahaman yang jauh dibandingkan pemahaman Islam. Nah, itu mulai dihancurkan untuk keyakinannya. Kemudian yang ketiga, mulai idhabus syahsiyah. Kalau sudah mereka akhlaknya hancur, kemudian keyakinannya hancur, maka mereka akan berusaha untuk menghapus identitas kaum muslimin. Mulai dari nama orang, kalau bisa jangan nama Islam. Ya, namamu siapa? Abdurrahman, ganti Jack. Nah, Jack. Itu siapa gitu ya. Namamu siapa? Abdul Aziz, ganti Michael gitu ya. Namamu siapa? Pokoknya mulai dari nama itu dirubah tuh. Dibuat kayak nama-nama mereka. Kemudian setelah nama, mulai dari penampilan pakaian. Mulai mereka membuka aurat gitu ya. Mulai mereka kemudian menampakkan pakaian-pakaian ala kafir. Nah, mulai itu persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu juhra dhabbin la dakhultum. Kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian, maksudnya Yahudi dan Nasrani, awalnya sejengkal, kemudian sehasta, kemudian sedepa, kemudian bisa saja sekilo tuh. Sampai kalau seandainya ada lubang biawak yang berliku-liku dalam tanah itu, kalian pasti akan ikut di belakangnya, kata Rasul. Dan itu sudah terjadi, dimulai identitasnya dihilangkan kan. Mulai identitas nama, identitas pakaian, pendidikan, cara berpikir, dan kalau seperti itu lastnya apa ikhwan? Al-wala, pasti akan meletakkan loyalitas kepada orang kafir. Ujungnya kan seperti itu. Kalau sudah akhlaknya rusak, keyakinannya rusak, identitas Islam hilang, maka yang tersisa apa? Al-wala bil kufar. Pasti akan menanamkan loyalitas kepada orang kafir. Kalau sudah begitu, hancur Islam. Ya. Lah, inilah kondisi-kondisi di akhir zaman seperti ini, ikhwan, yang disabdakan Nabi SAW. Kalau kita tidak sabar, terus mempelajari agama yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salaful ummah ini, maka kita akan habis tergerus. Maka tanamkan kepada anak-anak kita ini akidah yang benar. Karena tantangan dakwah anak-anak kita ke depan berbeda dengan tantangan dakwah hari ini yang kita hadapi. Tentu akan lebih dahsyat lagi kan begitu. Karena Rasul yang mengatakan, sayati alaikum zaman walladhi ba'dahu syarru minhu. Akan datang zamannya di mana setelahnya jauh lebih buruk daripada sebelumnya.